gue membuka burger itu sebenarnya menjawab pertanyaan gue, kenapa fast food itu nggak bisa dibuat sehat? Coffee Smith ini sendiri sebenarnya bentuk dari sebuah pertanyaan, kenapa gue nggak bisa membuat perbedaan lewat kopi? Orang Indonesia tuh suka banget makan fast food, karena mereka nggak punya banyak waktu, mereka butuh yang instan, cepat, enak, convenient. Kita mikir, kalau gitu kenapa kita nggak bisa bikin fast food yang konsepnya sehat? Jadi kita memutuskan untuk pakai .net, untuk ngasih full storytelling kita tentang pentingnya makan sehat untuk kesehatan manusia yang makan dan kesehatan lingkungan. Kopi itu, masing-masing jenisnya itu punya karakter sendiri. Jadi beda kopi, beda cara penyeduhan, beda parameter, itu akan beda hasilnya. Jadi, kenapa nggak bisa disebut seni? Semua ini tuh berawal dari kenapa. Sampai akhirnya, gue putusin untuk ceritain semua cerita gue itu di coffeesmithjkt.net. Gue memiliki si website .net ini itu sebenarnya untuk berkomunikasi dan juga mendistribusikan apa yang gue suka ke orang banyak, bahkan dunia. Dan itu juga bisa membuat identitas dari Coffee Smith itu bisa dipercaya orang.